Salam, Basudewa. Salam. Kami datang kemari untuk membicarakan peraturan perang yang dimulai besok. Aku kira malam ini adalah merupakan malam yang terakhir dalam suasana ramah tamah bersama orang yang kusukai. Apakah aku di antaranya? Tentu saja, karena tentu. Kalau bukan karena engkau, untuk apa aku datang? Basudewa, apa yang dapat kulakukan untukmu? Aku sungguh tidak mengerti kebijaksanaan perang Putra Gangga. Lihatlah, di samping dirinya dan kedua guru, prajurit pilihan yang terbaik dalam pasukannya telah meminta padanya untuk tidak ikut dalam peperangan ini. Selama aku menjadi panglima tertinggi, ia tidak akan ikut dalam peperangan ini. Dia siap menerima kematiannya sewaktu-waktu. Dan hal itu mempunyai arti bahwa Putra Surya Karna dibebaskan sepenuhnya dari perang ini. Mungkin ajal adikku Arjuna dilindungi oleh Yang Kuasa, Basudewa. Sebab apabila aku ikut dalam peperangan ini, kematian adikku telah ditakdirkan berada di tanganku. Apakah kau merasa bahagia dapat membunuh Arjuna, Putra Surya? Bukan masalah bahagia. Tetapi hutang budi. Tapi seandainya kau tidak ikut dalam peperangan, bagaimana kau membalasnya? Itulah yang sedang kupikirkan. Aku tidak menginginkan hutang budiku pada Duryodhana tidak terlunaskan. Apa yang harus kulakukan? Jika Panglima tidak mengizinkan aku ikut dalam perang ini, apa yang dapat kulakukan selain menyaksikan perang ini berlangsung? Kalau kau hanya ingin menyaksikan perang ini, saksikanlah dari kemah saudara-saudaramu. Kau tahu, Basudewa, aku tak akan melakukan. Aku tak dapat melakukannya. Mengapa? Mengapa kau tak dapat melakukannya? Basudewa, orang akan bertanya mengapa aku takut mati di medan perang. Mereka juga akan mengatakan bahwa Putra Rada mengabaikan tanggung jawabnya. Pada waktu aku seorang diri, Duryodhana mengulurkan tangannya membantuku. Pada saat dia membutuhkan bantuanku, apakah aku harus menarik diri? Tidak, Basudewa. Tidak. Aku akan tahan menghadapi ketajaman pada Arjuna. Tapi aku tidak akan tahan menghadapi penghinaan. Karena itu, jangan meminta aku ada di pihak Pandawa. Bahkan seandainya tanpa alasan ini pun, aku takkan memihak Pandawa. Mengapa? Itu karena Drupadi, Basudewa.
Aku sanggup menghadapi dewata seorang diri, tapi tak sanggup berhadapan dengan wanita mulia yang telah kuhina dengan kata-kata yang tidak sopan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Aku hanya dapat menyaksikan dia dihina di depan mataku. Basudewa, aku tidak akan pernah dapat memaafkan diriku sendiri atas kejahatan ini. Tidak akan pernah, Basudewa. Menyesali diri karena telah berbuat jahat akan membuka jalan ke surga. Izinkanlah aku untuk pergi sekarang juga ke kemahku. Salam, Basudewa. Salam. Bagaimana jika pertempuran melawan Arjuna sudah terbuka? Biarkanlah yang kuasa melindunginya. Dari mana kau, Kesawa? Besok perang akan dimulai, Arjuna. Kupikir aku harus menjumpai beberapa orang. Dan mereka adalah Guru Drona, Kripacarya, dan Bhisma Putra Gangga. Mereka semua secara khusus menyampaikan salam dan cintanya padamu. Dan setelah mendapatkan pesan-pesan tersebut, aku pun menjumpai Karna. Apa perlunya menemui anak pelayan itu, Kesawa? Aku tidak membicarakan tentang ayahnya, Arjuna. Aku bicara tentang dirinya. Dan seandainya bisa kuminta, aku akan meminta Bhisma Putra Gangga untuk tetap menjabat sebagai panglima tertinggi. Karena selama ia menjadi panglima tertinggi, Karna tak akan ikut bertempur dalam perang ini. Pada tempat anak panah milik Karna ada sebuah anak panah yang membuat diriku menjadi sangat cemas. Sebab untuk menghadapi panah itu, kau harus mengenakan baju baja berkah Betari Durga. Maka sekarang, pemanah terbaik, tunggulah saat matahari terbit. Rah dekhiye suri ki hoga naya prabhat dharm jujhne ja raha merasa tidak bahagia karena dalam waktu dekat bumi ini akan menjadi panas sekali.
segala permasalahan mereka akan segera diselesaikan pada hari ini. Dan di bumi ini tidak akan ada lagi ketenangan. Yang terlihat hanyalah para prajurit yang sedang bertempur. Raja Hastinapura tidak merasa bahagia, dan mungkin juga bagi rakyatnya. Raja Destarata juga dalam keadaan cemas. Dia ingin mengatakan sesuatu pada Sanjaya, tetapi dia tidak berani mengutarakannya. Dia tidak berani menyatakan atau berbicara tentang Kurusetra. Sanjaya sadar akan keadaan jiwa rajanya. Dia tidak bahagia bagi Hastinapuranya, dan mungkin juga bagi rakyatnya. Aku melihat ini semua, dan bahkan aku tenggelam dalam pikiranku, bahwa cerita ini, pada titik waktu tertentu, di mana kata-kata juga akan berpikir dua kali sebelum maju melangkah. Cerita ini ada pada batas garis bagawat kita. Juga lebih penting dari itu adalah bahwa bagawat kita berlanjut terus. Dan aku hanya harus mendengarkan. Aku tak dapat berbicara. Ya, aku hanya dapat berkata bahwa gerakan-gerakan yang berikutnya akan membuat dunia ini tergantung pada Destarata. Karena dalam saat-saat berikutnya, Destarata akan mengatakan pada Sanjaya, "Oh Sanjaya, dalam medan tugas Kurusetra, putraku dan putra Pandu telah bertemu. Apa yang akan mereka lakukan?" Sekarang, sampai Sanjaya berbicara, aku takkan beralih. Oh Sanjaya, dalam medan tugas Kurusetra, putra-putraku dan putra-putra Pandu telah berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Baginda, lihatlah, dari kedua belah pihak, kedua panglima tertingginya telah mengadakan persiapan, dan kereta Pangeran Duryodhana telah berangkat menuju kereta Guru Besar Drona. Guru Besar, kau telah melihat sendiri pasukan Pandawa. Persiapannya telah disusun oleh Dhrishtadyumna, putra temanmu sendiri Drupada. Dan di pasukan besar ini
ada prajurit-prajurit, pemanah-pemanah perkasa, dan panglima-panglima pemberani. Setyaki, Wirata, Drupada Perkasa, Kalsi Raja, Kunti Bahoja, serta tak lupa Abimanyu putra dari Subadra, dan juga kelima putra Drupadi. Guru Besar, Drona, tidak setuju dengan kecogakanku. Dan sekarang lihat pasukanmu yang akan kau hadapkan pada para Pandawa dalam peperangan ini. Siapa yang ada di pasukanmu ini? Kau sendiri? Kakek Kripa? Atau Pendeta Agung? Dan beberapa prajurit semacam itu. Mereka berkata, orang-orang ini mahir dalam seni berperang. Dengarlah hai Guru Sakti. Dibandingkan kekuatan pasukan kita, seluruh pasukan Pandawa adalah nol besar. Nol besar. Dengarlah oleh kalian semua, Kakek Bisma sendiri sudah cukup. Maka itu, aku sungguh-sungguh mohon pada kalian agar memperhatikan keselamatan diri kalian dari peperangan yang akan terjadi. Tetapi sesungguhnya Kakek Bisma di dalam peperangan ini tidak ingin membunuh putra-putra Kunti. Bisma Putra Gangga, kau telah berbuat tidak adil padaku. Kau telah berlaku tidak adil. Tetapi kau tetap tidak akan bisa menyelamatkan Arjuna dari panahku. Dari panahku. Apa yang kau pandang? Kupandangi paman, kakek, guru, saudara, teman, dan putra-putra Kesawa. Apa yang kau lihat pada mereka? Kau tidak melihat mereka untuk pertama kali, bukan? Ya, ini bukan pertama kali. Dan kau juga mengetahui bahwa kau pasti akan melihat sana keluargamu berdiri di beberapa sudut medan perang ini. Apakah bedanya mengetahui dan melihat? Kesawa, kau bawalah keretaku ke arah sana, antara dua pasukan, agar aku dapat melihat kedua pasukan dari jarak yang sama. Jarak yang sama. Aku akan membawamu. Akan membawamu. Tapi Putra Kunti, mengapa tak kau katakan ini sebelum trompet kerang itu berbunyi? Sesudah bunyi trompet kerang, aku tidak ragu lagi perang pasti akan terjadi.
pasti terjadi. Apa yang dilakukannya? Jangan cemas, Bima. Size kereta Arjuna adalah Basudewa. Kereta Arjuna tidak akan tersesat. Apakah karena kakek Bisma tidak mau merenggut nyawanya para Pandawa itu, sehingga Arjuna menjadi begitu berani, sampai ia mencoba untuk menyerang seorang diri? Sepertinya tak ada prajurit lain dalam pasukannya. Oh, akan menuju kemana Arjuna itu, Guru? Aku pikir Arjuna bingung. Tetapi mengapa ia bingung dengan Basudewa di sampingnya, Putra Gangga? Aku sendiri juga bingung, Guru. Prajurit, seorang diri mengalahkan kita semua dalam Perang Wirata, sedang menuju ke arah di mana pasukan kita berada. Malangnya di sini aku adalah panglima tertingginya. Apakah Arjuna lupa bahwa trompet kerang yang menandai perang belum dibunyikan? Basudewa telah menghentikan keretanya. Kekacauan apa lagi ini, Guru? Nah, Arjuna, kita telah sampai di tengah medan perang. Ini bukan dua pasukan, Kesawa. Ini lautan pasukan. Kakek, kakek! Ada apa, Bima? Dia makan semua buburku. Sekarang akan kita siapkan bubur yang banyak untuk makanmu. Setuju? Boleh aku tidur di sini bersama kakek? Boleh. Tapi sudah berapa kali aku katakan kepadamu bahwa aku bukanlah ayahmu. Aku ini adalah sahabat ayahmu. Kenapa kau tak memelukku? Aku dari perjalanan yang kotor dan penuh debu. Pakaian kakek akan ternoda. Aku sangat rindu untuk menemuimu dan ingin memelukmu, anakku. Kakek. Kakek. Apakah kau tidak ikut bermain? Ketika guru sedang mengajar, orang tidak boleh menggunakan saat itu untuk bermain. Arjuna? Guru? Aku belum memberi latihan khusus ini. Aku sudah belajar segalanya dari guru. Sampai kapan kau akan mengawasi mereka? Entahlah, Kesawa. Entahlah. Siapa tahu sesudah perang ini, mereka yang kini kulihat tidak akan kulihat lagi. Kesawa, siapa yang berperang melawanku? Dan untuk siapa perang ini? Nyawa siapa yang kupermainkan? Pada kedua belah pihak berdiri orang-orang dari keturunan yang sama. Oh, orang yang mengenakan baju putih dalam kereta putih itu mungkin Putra Gangga bagi dunia. Tapi bagiku dia sumber kasih sayang. Aku dulu biasa duduk di pangkuannya dengan bajuku yang penuh dengan debu dan dengan tubuh yang begitu kotor. Dia adalah kakekku. Dia kakekku. Dan itu Guru Drona yang telah membasuh jiwaku dengan banyak kebajikan dan menuangkan di kepalaku begitu banyak pengetahuan. Ia telah memberi aku lebih dari apa yang ia berikan kepada putranya sendiri, Aswatama.
Kini aku berperang dengannya. Aku harus menghabisi nyawanya. Mengingat ini saja membuat tubuhku kaku. Mulutku terasa kering. Tangan yang memegang busur dan panah ini menjadi kaku. Tubuhku ini menggigil, Kesawa, lebih daripada tempat yang paling dingin. Busur ini, busur yang istimewa ini terlepas dari bahuku. Bagaimana aku dapat membidikan panah ini pada orang-orang yang selalu dengan gembira menyambutku? Aku tidak dapat melakukan hal seperti itu. Aku tak dapat membuat medan Kurusetra menjadi kuburan. Aku tak dapat membuat Kurusetra menjadi kuburan. Katakanlah sesuatu, Kesawa. Aku mendengarkanmu, Arjuna. Bicaralah dulu. Aku harus berkata apa? Berkata apa? Aku tidak ingin membangun istanaku di atas mayat keluargaku. Apa yang akan kulakukan dari kerajaan yang berbau darah keluarga? Apa aku harus memenggal kepala guru yang menyayangiku? Apakah aku harus melepaskan panah pada orang yang telah mengajarku? Aku tidak ingin kemenangan dengan pengorbanan ini. Memerintah dunia memang hal yang baik. Tapi aku tidak ingin memerintah sama sekali jika diri mereka yang menjadi korbannya. Duryodhana. Duryodhana adalah saudaraku. Ia memang telah menipu kita. Dengan menghina Pancale berarti menghina wangsa Bharata. Tapi ia putra tertua dari kakak ayahku. Memang sungguh menyedihkan. Untuk sepotong tanah kita merubah diri kita menjadi penghancur keluarga. Hei Kesawa, aku patut berdoa pada dewa perdamaian. Jika itu berarti aku mendapatkan kedamaian dan selamat dari penghancur keluarga, ini amat berharga bagiku. Jika kau tak mau perang, mengapa bicara yang bukan-bukan? Jika mau mati, matilah sebagai pahlawan yang sejati. Kesawa, sebelum memanggil namaku, katakan terlebih dahulu padaku, Arjuna, bahwa saat ini selagi awan penghancuran telah terkumpul di empat penjuru, dan selagi tugas yang mengandung harapan mencari perlindunganmu, mengapa dan bagaimana di saat gawat semacam ini kau berubah menjadi seorang pengecut? Orang-orang teladan tidak menghanyutkan dirinya dalam duka. Dalam saat yang menentukan antara keadilan dan ketidakadilan, jangan menjadi lemah. Jangan lemah. Hai pemberani, hai penghancur musuh, hai Dananjaya, ini bukan perasaan orang Arya. Mereka akan merenggutmu dari surga dan juga dari ketenaran. Dan kau sendiri akan menjadi sebab dari kebencian pada dirimu sendiri. Maka Arjuna, hilangkan kelemahan ini dari hatimu dan bersiaplah untuk berperang. Bagaimana aku dapat bangkit? Bagaimana? Bagaimana aku dapat membunuh kakekku? Bagaimana aku dapat bangkit menyerang guruku? Mereka patut dipuja, patut ditiru. Guru-guru itulah yang mengajarkanku rahasia-rahasia dari suatu kemenangan. Haruskah aku bangkit dan menaklukkan mereka? Akan lebih baik mengulurkan tangan, mengemis meminta-minta, daripada menyerang dan membunuh mereka. Kesawa, aku bahkan tidak mengerti. Lebih baik menang atau kalah dalam perang ini. Putra-putra Destarata berdiri sebagai musuhku. Aku tahu aku tidak mungkin hidup tanpa membunuh mereka. Tapi Kesawa, tidak mudah untuk hidup setelah membunuh mereka. Apakah mereka saudaraku, Kesawa? Katakanlah. Tentu saja. Hanya itu yang kau katakan? Kau hanya menanyakan hal itu, Arjuna. Tapi perang ini bukan untuk menentukan atau menyadari hubungan keluarga Putra Kunti. Sadarilah tugasmu lalu, ambillah keputusan. Karena kaulah yang akan mengambil keputusan. Namun jika kau ingin aku harus berbuat begitu,
agar kau selamat dari pertanggungjawaban perang. Ini tak akan terjadi. Tak akan terjadi, Arjuna. Karena perang ini adalah perangmu. Dan kau jugalah yang akan menanggung akibatnya. Aku tak dapat mengerti apa kewajibanku ini, Kisawa. Maka Basudewa, jadilah pengemudi jiwaku juga. Aku ada di antara keadilan dan ketidakadilan. Aku tidak dapat memutuskan di pihak mana letaknya keadilan. Bimbinglah diriku, Kisawa. Tunjukkan jalan untuk menghilangkan kesedihan yang mengeringkan jiwaku ini. Dengan batin seperti ini, aku tidak mau berperang. 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 Kemudian, Arjuna lalu terdiam, Baginda. Tapi Sanjaya, Arjuna memang mengajukan pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana ia dapat berperang melawan paman dan guru besarnya? Ada beberapa sifat khas kesopanan seorang prajurit. Dalam hal ini, apa yang dapat kukatakan, Baginda? Aku bukan prajurit. Setidaknya kau dapat berpikir sebagai seorang prajurit. Sanjaya, apa yang dikatakan Arjuna menurutku, ia tidak lagi mempersoalkan Indraprasta. Dan jika ini terjadi, maka sikap kepala batu Duryudana itu bisa diredam. Lalu aku akan menyuruh dia siap memberikan Pandawa kelima desa itu. Perang. Seandainya tak ada perang. Jika Arjuna tidak mau berperang, siapa yang akan berperang di pihak sana? Dan jika ia tidak mau mengangkat panahnya, karena ia belum siap berperang sampai mendapat jawaban atas semua pertanyaannya itu, Sanjaya. Bahkan Basudewa pun tidak akan dapat menjawab pertanyaannya itu, Sanjaya. Sanjaya, lihat. Apa saja yang dikatakan oleh Dewa Kinandana? Baiklah. Maharaja, Rishikesa sedang memandang Arjuna dan tersenyum, kemudian ia berbicara. Hidup dan mati di tangan yang kuasa. Yang mati tak akan bergabung dengan yang hidup. Jika pahlawan datang ke medan perang, dia tak boleh menjadi pengecut. Arjuna, yang telah tiada, telah tiada. Dan yang bijaksana tidak bergabung untuk mereka yang telah tiada. Juga tidak bergabung untuk yang masih hidup. Mereka tidak bergabung untuk masa lalu. Juga tidak bergabung untuk masa datang. Gayamu seperti orang bijaksana. Tapi kau bicara seperti orang bodoh. Sebelum berkabung, selidiki dulu. Apakah mereka yang kau sayangi itu patut untuk diperkabungkan? Apakah kakek guru besar dan pendeta agung tidak patut diperkabungkan? Jika mereka patut diperkabungkan, buat apa aku berkata begitu? Kau mengerti kebenaran ini, Arjuna. Bahwa intinya bukan jasmani, tapi jiwa. Dan kematian bukanlah akhir perjalanan ini. Karena perjalanan ini adalah kekal. Kematian hanyalah sebuah tempat wadah kasar. Hanyalah wadah kasar. Berakhirnya nafas bukan akhir bertiupnya angin. Mengertilah, makhluk hidup bermula dari seorang anak, lalu menjadi anak muda, lalu ia menjadi tua, kemudian mati. Perjalanan ini adalah perjalanan jasmani.
tapi jiwa terus berjalan lebih jauh. Berjalan meninggalkan sebuah tubuh dan masuk ke tubuh yang lainnya. Maka perjalanan yang berakhir pada kematian hanyalah perjalanan tubuh, Arjuna. Hanya perjalanan tubuh. Roh kita tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa berjalan ke tempat yang diikuti sinar. Hidup adalah titipan yang maha kuasa, dan dialah yang menentukan segalanya. Perjalanan jiwa tidak ada akhirnya. Dan pada satu batas dalam perjalanan, tubuhnya ditinggalkan. Dan pengembara itu terus berjalan. Terus berjalan dan menerima tubuh yang baru. Seperti kita menanggalkan baju lama dan memakai yang baru. Kalau mau hidup, hiduplah seperti pahlawan. Dan jangan mundur seperti pengecut. Hidup adalah perjalanan yang panjang. Dan kau harus berani membela kebenaran. Arjuna, kehancuran bahkan tidak dapat menyentuh jiwa. Maka mengapa berkabung? Dan untuk kehancuran siapa? Apakah untuk baju-baju itu? Tapi baju-baju itu tidak kekal. Baju-baju itu untuk ditanggalkan. Dan jiwa tak pernah mati. Jiwa tak pernah mati. Tetapi apakah mereka yang ada di depan kita setelah perang ini selesai akan tetap ada? Apa yang kau maksud dengan ada dan tidak ada? Karena tak pernah ada ketika aku tiada, atau kau tiada, atau semua orang-orang itu tiada. Dan tidak akan pernah ada saat aku tidak ada, kau tidak ada, dan semua orang-orang itu tidak ada. Kemudian pandangan khayalan yang kau alami ialah bahwa kehidupan masa kini adalah mutlak. Kehidupan masa kini bukan keberadaan mutlak, Arjuna. Kita telah ada. Kita ada. Dan kita akan ada. Dan tentang suka dan duka, apa maksudmu? Hal itu adalah seperti musim. Keduanya datang dan pergi. Hai Putra Kunti, mereka yang tidak mengacuhkan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dan menerimanya tanpa terpengaruh sedikit pun, mereka tidak gelisah. Dan hanya mereka yang berhak untuk keselamatan. Suka duka adalah kehidupan kita. Kita tak boleh takut menghadapinya. Wahai manusia yang sejati, laksanakan tugasmu dengan baik. Hai Bharata, bebaskan dirimu dari pengertian pembunuhan dan dibunuh. Karena hanya mereka yang dilahirkanlah yang bisa mati. Dan hanya tubuhnya yang mati. Tapi jiwanya tidak bisa mati. Jiwa ada di luar batas waktu. Hanya tubuh yang dilahirkan. Dan bukan jiwa. Dan jika jiwa tidak pernah dilahirkan, bagaimana jiwa itu bisa mati? Jiwa itu hanya ada. Ada. Ya. Jiwa itu ada di tepi dan juga di arus. Jiwa itu tidak dilahirkan. Ada selamanya. Kekal. Tidak terbagi. Jiwa itu tak dapat dihancurkan. Maka dari itu tidak ada gunanya untuk cemas tentang membunuh dan dibunuh, Arjuna. Tidak ada. Karena hanya tubuhlah yang mati. Bahkan setelah kematian, jiwa tidak mati. Karena senjata tidak bisa memotongnya. Api tidak bisa menjadikannya abu. Air tidak dapat melarutkannya. Dan udara tak dapat mengeringkannya. Setiap manusia yang telah mati tak dapat hidup kembali. Tapi arwahnya dapat melihat siapa yang senang dan yang susah. Kini apa yang kau cemaskan, Arjuna? Kesawa, apakah yang kupanggil kakek hanya suatu jiwa? Apakah semasa kecil aku hanya duduk di atas pangkuan suatu jiwa? Dan prajurit tua berbaju putih di sana itu yang berdiri di atas keretanya hanyalah suatu jiwa. Bukankah tubuhnya yang kau sebut baju-baju
dan jiwa itu seringkali memberkatiku dengan tangannya? Dan apakah Guru Drona yang telah mengajarku juga hanya suatu jiwa saja? Aku tidak menyangkal bahwa jiwa kekal adanya dan jiwa tidak dapat dihancurkan. Tetapi tubuh yang aku bicarakan masih ada hubungannya denganku. Jiwa tidak dilahirkan, Kesawa. Jiwa tidak dilahirkan, akan tetapi orang dilahirkan. Orang dilahirkan. Ya, orang tentu dilahirkan, Arjuna. Tapi perluaslah jalan pikiranmu sedikit lebih jauh. Siapapun yang dilahirkan, siapapun ia, ditakdirkan untuk mati. Lalu mengapa mengingkari takdir? Mereka yang dilahirkan harus mati pada satu atau lain hari. Dan kematian ini bukan akhir, karena yang mati akan dilahirkan kembali. Ini kenyataan yang tak dapat dihindari, dan tak seorang pun dapat mengingkari hal ini. Kau, aku, atau siapapun. Bhisma Putra Gangga memiliki berkat kematian atas kemauannya. Tapi kematiannya juga tak dapat dihindari, Arjuna. Lalu dalam mata rantai kelahiran, kematian dan kelahiran kembali, di mana ada saat untuk berkabung? Di mana, Arjuna? Orang-orang yang kau lihat di depanmu itu, Arjuna, bahkan sudah ada sebelum kelahiran mereka, yang mana kau tidak ketahui. Mereka ada bahkan setelah kelahiran ini, tapi apa yang terjadi pada mereka kau tak tahu. Mereka tidak ada pada tiap sisi batas kelahiran dan sisi batas kematian. Dan jika mereka ada, mereka tak dikenal, tak berwujud. Artinya, sebelum kelahiran ini mereka tak ada untukmu, Arjuna. Dan sesudah kelahiran ini mereka juga tak ada. Arjuna, mereka yang hidupnya berakhir dengan kematian yang tak dapat dihindari, akhir hidup mereka tak bisa kau elakkan, dan kau juga tak bisa merubahnya. Lalu mengapa bergabung? Dan untuk siapa? Kakek ini, guru-guru ini, sanak saudaramu, tak seorang pun dari mereka yang kau ketahui sebelum hidup ini, Arjuna, dan juga sesudah hidup ini. Maka, apa gunanya bergabung untuk mereka, Arjuna? Apa gunanya? Setelah mati kita tak tahu tentang kehidupan yang baru. Kau pun tak akan bisa mengingat masa yang kau tinggalkan. Apakah Krishna sedang mencoba menerangkan pada Arjuna atau memanas-manasinya? Apa Arjuna akan menerimanya? Apa ia tidak mempunyai tanggung jawab pada pamannya ini? Apa ia akan meniadakan kepentingan keluarga dan saudaranya dan menyerang putra-putraku dengan senjata sakti itu? Bagaimana aku menjawab pertanyaan ini, Baginda? Hal ini hanya dapat dijawab oleh Krishna atau Arjuna. Tapi aku ingin jawaban pertanyaan ini, Sanjaya. Jadi dengarkanlah. Dengarkan. Baiklah. Duvidha mein dhritarashtr hai, yuddh saka nahi rok. Yogeshwar samjha rahe, Arjun karo na shok. Arjun karo na shok. Arjuna, jika kau menganggap mereka saudaramu, apa gunanya ke medan perang? Jika kau datang ke medan perang, maka kau harus berani melawan mereka. Mengapa kau terkejut, Arjuna?
seperti sepotong baju yang disobek-sobek. Itulah pokok kebenaran yang sama seperti kematian. Mengapa berkabung untuk kebenaran? Jiwa dan raga manusia bukan campuran dari penghuni sementara dan tetap. Tubuh adalah merupakan alat jiwa. Maka itu tanpa memusingkan tentang tubuh, orang harus melakukan tugasnya, Arjuna. Dan jika kau memikirkan tugasmu sebagai seorang prajurit, maka kau harus berperang. Adalah tugas seorang prajurit untuk mengangkat senjatanya melawan ketidakadilan. Dan hari ini, ketika ketidakadilan bangkit melawan keadilan, maka Arjuna, laksanakanlah tugas prajuritmu itu. Kesawa, aku mengajakmu ke sini untuk bertanya padamu. Apakah tugasku? Apa kewajibanku, Kesawa? Dan siapakah kau, Arjuna? Siapakah dirimu? Murid Guru Drona, Arjuna. Selain itu, siapa lagi? Arjuna Putra Kunti. Dan? Aku seorang prajurit. Andaikan kau bukan seorang prajurit, Arjuna, kau tak akan menjadi murid Drona. Dan andaikan kau bukan prajurit, maka kau tak akan menjadi Putra Kunti. Tiga hal itu adalah jati diri keprajuritanmu. Maka tugas seorang prajurit adalah tugasmu, Arjuna. Dan tugas seorang prajurit adalah untuk bangkit berperang melawan ketidakadilan. Jadi untuk bangkit melawan ketidakadilan adalah tugas keprajuritanmu. Di saat yang menentukan ini, jika kau tak mau mengangkat senjata pada pihak kebenaran dan melawan ketidakbenaran, bukan hanya tugas ini akan hancur, tapi juga ketenaranmu, Arjuna. Dan jika ini terjadi, bukan hanya musuh-musuhmu, tapi seluruh masyarakat akan menyebutmu tidak terhormat. Dan generasi keturunan yang akan datang menyebutmu pengecut. Maka itu, Arjuna, jangan libatkan dirimu dengan masalah-masalah tentang kemenangan dan kekalahan. Dan bertempurlah. Jika kau menang dalam perang ini, kau akan memerintah dunia dan menjadi terkenal. Dan jika kau terbunuh dalam perang ini, kau akan masuk surga bersama ketenaranmu. Maka dari itu, Putra Kunti, kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, dan kekalahan anggaplah semua sama dan bertempurlah. Karena itulah tugas keprajuritanmu dan tugas kemanusiaan. Perang adalah suatu tantangan berat bagi persaudaraan. Jika saudara kita tidak mau sadar, mengapa kita harus diam? Dan dewa pun takkan tenang kalau semua masalah belum selesai. Atma to marta nahi, mar jati hai de. Man mein tum rakho nahi, duvidha ya sande. Aku bukanlah waktu yang tak pernah berhenti bagi siapapun. Tetapi, hari ini aku berdiri di pusat medan perang Kurusetra sambil berpangku tangan seperti seorang siswa dan memandang pada Narayana. Narayana ada di antara Arjuna Putra Kunti dan aku. Seperti biasa, dia berbicara dengan Arjuna Putra Kunti. Tetapi dia juga sedang berbicara denganku. Karena aku adalah hari kemarin yang sudah berlalu, hari ini, dan juga hari esok yang akan datang. Pertanyaan-pertanyaan Arjuna bukan pertanyaan dari Arjuna saja. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah benar untuk zaman-zaman yang telah lalu. Adalah benar untuk zaman kini dan akan tetap benar untuk zaman-zaman yang akan datang. Selama aku ada, umat manusia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dari itu, jangan biarkan seorang pun merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hanya diajukan oleh murid Drona. Aku juga berbicara menyambung kata-katanya, karena tiap saat dalam tiap abad,
telah ada sebuah tempat bernama Guru Setra. Maka dari itu, jika ingin berhadapan dengan masa kini dan masa yang akan datang, berdirilah dengan wajah menghadap ke Guru Setra dan dengarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu menyusahkan diri Narayana. Inilah pertanyaan-pertanyaan Arjuna. Wahai pemberani, pikirkanlah kemenangan. Jangan kau pikirkan jiwa orang lain dan jangan merasa cemas. Dan bertempurlah. Jika semua dalam perang ini merasa senang dan juga merasa bahagia. Tapi jika kau merasa bersalah, kau sendirilah yang akan merasakan penderitaan. Maka bangunlah Putra Kunti. Lupakan kesedihan dan kesenangan, juga lupakan keuntungan dan kerugian, dan bertempurlah. Karena perang ini adalah merupakan tugasmu dan juga kewajibanmu. Jika manusia menjalankan tugasnya dengan sempurna, tanpa memerlukan apa-apa, itulah manusia yang bertanggung jawab dan hidupnya akan tenang. Tanganku belum siap mengangkat busur ini, Kesawa. Keuntungan apa yang diperoleh dari peperangan ini? Keuntungan, kerugian. Kedua-duanya ini adalah hanya kata-kata. Aku tahu, kau tak ingin kesenangan-kesenangan duniawi dan bahkan juga kebahagiaan surgawi. Maka itu, Kaunteya, bangkitlah dari kemenangan dan kekalahan, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, dan keuntungan serta kerugian. Satu hal yang harus kau ketahui, Arjuna, bahwa keuntungan dan kerugian bukanlah merupakan tujuan dari hidup ini. Tapi aku belum dapat bangkit, Kesawa. Sampai sekarang aku mencoba menerangkan dari segi pengetahuan dan akal budi, yang dapat melihat melalui kehidupan dan memeriksa kedalaman dari kebenaran dan mengerti gema dari suara hati. Tapi mungkin kau menjadi bingung dalam ketidakaturannya. Jadi timbanglah saat ini pada timbangan perbuatan-perbuatan dalam hal-hal dunia. Ambillah keputusan tentang tugasmu dari segi perbuatan duniawi. Lalu kau juga akan mencapai keputusan dalam perang ini. Aku tak dapat mengambil keputusan, Kisawa. Aku tak dapat. Kau tidak dapat mengambil keputusan ini, Arjuna, karena kau sedang menimbang-nimbang saat ini pada timbangan keuntungan dan kerugian secara pribadi. Dan ini adalah belenggu khayalan. Inilah akar kesedihanmu. Dan kau pengecut yang lari dari kenyataan yang menghanyutkanmu ke dalam aib yang membuatmu terhina dan merasa sengsara. Kesedihan semacam itu tidak baik untukmu, juga untuk masyarakat. Dan kesedihan ini juga tak baik untuk kini dan masa depan. Jangan gusar, tapi bertindaklah. Bertindaklah. Tindakan itu sendiri adalah berbudi luhur, murni, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan itu sendiri juga menghasilkan buahnya. Tapi jika kau mencampur adukkan untuk kebaikan pribadimu dan kepentingan masyarakat, maka tindakanmu itu tidak murni dan tidak menguntungkan. Maka itu, Arjuna, tempuhlah jalan dengan tindakan tanpa pamrih, karena buah tindakanmu tidak ada di bawah penguasaanmu. Oleh sebab itu, bertindaklah, dan jangan menginginkan buah dari tindakanmu. Berbuatlah karma yang baik, agar kau mendapatkan pahala yang besar, dan jangan kecewakan karmamu, karena kau tak akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana mungkin bertindak tanpa suatu keinginan? Kita bertindak untuk mencapai sesuatu. Lalu apabila tidak ada hasilnya, untuk apa kita bertindak? Siapapun ingin bertindak, Arjuna, karena hidup ini tidak mungkin tanpa tindakan. Kau harus berbuat sesuatu. Kau akan makan atau tidak makan. Kau memberi makan yang lapar atau tidak memberi. Kau ingin berperang atau tidak. Kau hanya punya satu pilihan, Arjuna, yaitu kau lakukan sesuatu atau tidak. Tapi hasilnya bukan di bawah pengendalianmu, Arjuna. Bukan di bawah kekuasaanmu. Batas tujuanmu yang benar pada pilihan ini ialah bahwa kau akan berperang atau tidak.
Tapi akibat dari perang ini bukan berada di tanganmu. Bahkan jika kau inginkan kemenangan, kemenangan itu tidak perlu menjadi milikmu. Mungkin kau akan dikalahkan. Tapi jika kau tidak tergila-gila akan kemenangan, kau bahkan tidak akan takut pada kekalahan. Jika kau berpikir bahwa kau mungkin menang atau kalah, kau berperang karena perang itu adalah tugasmu, maka pertanyaan untuk bahagia dalam kemenangan dan untuk merasa sedih dalam suatu kekalahan bahkan tidak akan timbul. Mereka yang tidak bahagia dengan kemenangan dan tidak sedih dengan kekalahan disebut yang tidak gentar. Dari itu, Arjuna, jangan kau menginginkan buah yang baik. Lakukan saja apa yang di bawah penguasaanmu. Artinya, lakukan saja tugasmu. Inilah filsafat dari satu tindakan. Inilah filsafat. Camkan rahasia ini, Arjuna. Bahwa kau punya pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat. Tapi pada akhir tindakan itu, batas hak manusiaan pun akan berakhir. Tindakan manusia berada di bawah penguasaannya. Kau adalah pemanah terbaik. Tapi jika arah panahmu bimbang, kau pasti akan kehilangan sasaran yang kau bidik. Kau berhak untuk membidikkan panahmu. Kau berhak atas penglihatanmu. Tapi kau tidak berhak atas kijang yang kau bidik dengan anak panahmu itu. Hai Dananjaya, janganlah kau sekali-kali melanggar batas-batas hakmu. Artinya, yakinlah atas tindakanmu, Arjuna. Yakinlah. Karena ketangkasan tindakanmu adalah yoga. Apa itu yoga? Jelaskanlah. Akan kujelaskan padamu. Arti yoga tindakan adalah kemahiran atas penguasaan. Penguasaan tindakan adalah penghapus khayalan, bebas dari khayalan. Untuk tetap tidak terpengaruh oleh keberhasilan atau kegagalan, itulah penguasaan tindakan. Yoga adalah ketenangan, tapi karma adalah perbuatan. Karena itu ikutlah ke dalam yoga, maka kau akan tenang dan tentram. Sanjaya! Sanjaya! Ya, Baginda. Jika kata-katamu dapat sampai ke sana, berteriaklah lantang. Arjuna! Jangan dengarkan putra Basudewa. Ia coba memanasimu. Pikir. Pikir saja, Sanjaya. Krishna yang telah datang kemari sebagai utusan perdamaian. Hari ini ia tidak mengucapkan tentang perdamaian. Bukankah itu berarti bahwa ia tidak datang kemari untuk mengadakan perdamaian? Ia hanya ingin nantinya sejarah akan menyalahkanku dengan berkata, Destarata, kaulah yang menutup pintu untuk perdamaian. Putra Dewaki ini, apakah dia mencoba membalas dendam? Ia tidak membicarakan tentang pembalasan dendam. Ia sedang menerangkan dharma, rahasia tugas dan filsafat. Kau juga berbicara seperti dia. Apa kesetiaanmu terhadapku sudah terlepas dari tempatnya? Sanjaya, kau bahkan tidak akan tetap setia padaku. Aku hanya seorang pengamat. Dan tafsiranku bukan berada dalam kesetiaanku. Aku hanya melaksanakan tanggung jawabku. Laksanakan saja tanggung jawabmu sebagai seorang pengamat. Sudikah kau tidak menerangkan padaku arti dari filsafat Krishna? Hanya arahkan pandanganmu pada kedua orang itu. Dan terus ceritakan padaku apa yang terjadi. Ugh.